Saya tuh kan paling takut Tuhan tersinggung gitu. Tuhan tuh bertanggung jawab terhadap cacing, terhadap semua binatang yang melata, semua makhluk yang hidup di bumi itu Tuhan tanggung jawab tidak akan kelaparan. Artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada makhluk melata di muka bumi yang tidak aku siapkan rezekinya. Jadi kalau ada orang sampai ngoyak-oyak kekayaan, melakukan segala sesuatu demi untuk mencari kekayaan atau takut kemiskinan, takut tidak makan, itu kan Tuhan tersinggung. Baru kan Tuhan bikin kamu itu kan ada tanggung jawabnya. Emang Tuhan bikin wong kita aja ngingu ayam aja kita kasih makan kok gitu. Masa Tuhan bikin makhluk tidak dikasih rezeki. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu yang bisa diartikan sebagai tidak percaya kepada tanggung jawab Tuhan, kan Tuhannya tersinggung gitu loh. Orang sekarang tuh rata-rata itu melarani Gusti Allah, menyakiti hati Tuhan, seolah-olah Tuhan tuh tidak bertanggung jawab sehingga harus mencuri-curi, harus korupsi-korupsi, harus nyelonong-nyelonong, harus menggal-menggal, harus sedemikian rupa, seolah-olah Tuhan tuh tidak tanggung jawab kan gitu kan.